Dog Squad, welcome back to Highlander Channel. Jadi hari ini aku sama Rio mau pergi buat kawinin anjing kita yang alaskan Malamut, namanya Miska. Mau enak-enak. Jadi sekarang lagi on the way ke sana. Kita udah lagi nyampe. Oh, udah sampai. Ih, kan ceritanya awal-awal. Jadi kita hari ini mau pacak si Miska. Nah, di video kali ini gue mau kasih lihat juga nanti gimana, aduh, ke bawah kamera. Gimana cara kawinin anjing yang benar. Nah, gue mau kawinin anjing alaskan Malamut gue namanya Miska bersama dari kennel Kasapa Kennel. Ini di depan rumah dia udah sampai. Jadi jangan lupa untuk di like, comment, share dan subscribe, karena subscribe itu gratis subscribe-nya, nontonnya bayar ya. Ya udah, berarti sekarang kita langsung masuk aja yuk. Oke, Mom. Jadi itu calonnya si Miska. Si Miskanya sudah siap untuk dieksekusi buat enak-enak. Mana si Milo? Milo. Milo. Nih. Gue ngawinin gue yang capek lu anjir. Jangan gerak-gerak, jangan. Jadi tadi pertama kenapa mesti dipegangin? Karena buat ngarahin si vaginanya itu buat masuk begini, masih jantan gitu. Jadi kalau misalkan yang udah jago sih gak usah dipegangin, sebenarnya bisa, cuma kalau betinanya masih pertama, ini kan masih pertama betinanya, jadi mesti dipegangin gitu, mesti diarahin si vagina ke penis biar begini. gue yang kawin capek aja. Nah, jadi kayak gini ini namanya anjing tuh, kalau udah kayak gini tuh udah gancet. Jadi si penis itu ngunci di dalam vagina. Nah, kalau begini itu si jantannya itu lagi nyemprotin sperma. Jadi proses penyemprotan sperma itu pas lagi gancet kayak gini. Kalau orang kan enggak tuh. Begitu masuk nyemprot. Jadi biasanya proses kayak gini tuh 5 sampai ada yang setengah jam paling lama, ada yang sejam paling lama. Biasanya ini si Milo berapa lama deh? Berarti dia bakal kayak gini selama 15 menit sampai 20 menit katanya. Nah, terus biasanya kalau lagi kayak gini si betinanya sama jantannya itu dipegangnya, jangan kebanyakan gerak. Jadi kan ketarik-tarik gitu.
Cuma kebanyakan gerak, maju mundur, maju mundur. Capek cuy. Jadi ditunggu 15 sampai 20 menit. Kitchen kan busuk banget. Dog squad. Jadi tadi pacaknya si Miska itu udah selesai. Nah, untuk pacak anjing itu sebaiknya sekali pacak itu 2 kali. Jadi di hari ke 9 dan 11 anjing kalian itu lagi loop. Loop itu masa mens. Jadi pas di hari ke 9 sama hari ke 11 biasanya itu di itu waktu-waktunya masa subur si betina. Jadi kita akan mengulangi perkawinan itu sekali lagi nanti di hari ke-11, berarti lusa dari sekarang. Nah, terus gini, kalau misalkan kalian mau pacak, tentukan dulu jantannya itu yang bukan sembarangan jantan gitu. Maksudnya sembarangan jantan tuh gini, kalian breeding mesti punya plan. Plannya apa? Kayak gue pengen punya anjing gini, maksudnya tuh tujuan breeding lu itu apa gitu. Kalau cuma buat sekedar punya anjing aja, mending gue saranin jangan breeding. Karena apa? Kualitas breeding kalian pasti akan jelek kalau misalkan asal. Nah, tujuannya breeding itu apa? Tujuannya breeding itu buat memperbaiki atau mendekati standarisasinya si anjing itu pada standar FCI gitu. Jadi kita mesti memilih betinanya yang bagus, jantannya yang bagus, bloodline-nya yang benar gitu, bukan yang sembarang anjing. Misalkan anjing pom, ya udah judulnya anjing pom, dikawin sama anjing pom, nggak begitu. Jadi mesti di planning gimana cara breeding yang benar gitu. Mungkin nanti gue bakal bahas gimana cara breeding yang benar di next video. Cuma singkatnya aja ya seperti itu tadi, memilih betina yang bagus dari anjingnya, strukturnya, terus bloodline-nya, dan jantannya pun sama. Jadi nggak sembarang breeding anjing A sama anjing A jadi bakal keluar bagus gitu, enggak sih. Jadi gitu aja. Terus nanti bakal pengulangan di video kedua, hari kedua setelah hari ini. Terus biasanya itu masa hamilnya itu anjing 58 hari sampai ke 69 hari ada. Cuma rata-rata itu di 59, ada yang 59, ada yang 64. Rata-rata dari 59 sampai 64 lah, kurang lebih gitu. Jadi tonton terus Highlander Channel, jangan diganti-ganti, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.